saudara para pemirsa, Anda lagi stres, pusing karena perkara yang tidak ada habis-habisnya? Mau sembuh? Saksikan bersama keluarga dalam acara Benyamin Show. Paling enak kalau soal acara sih, kan lo tahu sering baca lebih lalu. Enak ketimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di rumah dan penonton di studio, selamat berjumpa lagi dalam acara Benyamin Show. Para pemirsa dan penonton di studio, sebelum kita melanjutkan acara yang lain biasa, saya akan bacakan surat-surat yang masuk. Ya, banyak sekali surat, tapi karena keterbatasan waktu saya bacakan dua surat saja. Ya, ini adalah surat tentang asal goblek. Boleh didengar, boleh diledek. Yeay. Yang penting ini. Nah, ini dua buah surat. Saya akan bacakan. Yang pertama adalah surat dari Depok. Murrodi, Jalan Janger 5 nomor 6 RT 001 Depok 2 Tengah Kotip Depok. Kepada Benyamin Show TPI DA Benz Radio Terumah Negara Pisangan 45 Ciputat Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ben, ane penggemar ente dan ane selalu nonton film ente. Ane senang banget bila ada film ente. Pokoknya ane senang semua film Indonesia, terutama yang humor-humor, Bang Ben. Tolong sampein ke TPI kalau siaran film Indonesia sebaiknya malam hari biar ane bisa nonton. Sebab kalau siang ane kira yang nonton cuma ibu-ibu doang. Karena rata-rata bapak-bapak pada kerja. Gimana tuh, Bang Ben? Ganti kerja malam mendingan loh. Ibu-ibu biarin dia nonton, ha? Oh, kalau nggak ada ibu-ibu stres berabe, ente nggak kebagian. Ya, kalau nggak direkam kayak dulu begitu ya, biar ibu. Dan lagi kan emang ibu-ibu supaya betah di rumah, nggak keluyuran, nggak nenangga, nggak ngomong sembarangan kan begitu. Ada TV dia nonton begitu, ya kan? Ya ya. Nah, gitu loh. Bang Ben, kalau rekaman Benyamin Show, kapan sih waktunya, apa boleh saya nyaksikan? Boleh dong kita kasih waktunya kapan? Ya, setiap waktu nanti kalau ada bisa dengar melalui berradio. Kapan kita mengadakan rekaman seperti ini? Anda boleh ikut, ya? Oke? Okay? Nah, begitu aja. Salam dari Depok, Murrodi. Sekian saja Murrodi, surat ente Anda bacain. Tepuk tangan abu dua bini ente di rumah. Iya. Yeah. Surat yang kedua dari Purwadi Duri Kepa RT 04 Setno 2 Jakarta Barat. Benyamin Show TPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ben yang ganteng tapi lucu. Ngedek le ya. Begini ganteng. Makasih, enggak ada duit kecil. Begini Bang, saya mau tanya. Saya punya pohon mangga harum manis. Sebagian cabang pohonnya nyebrang ke pekarangan tetangga. Yang saya mau tanyakan, kenapa cabang pohon yang nyebrang ke tetangga berbuah dan lebat lagi? Sedang cabang di pohon di pekarangan saya sendiri tidak berbuah. Lo rasain sendiri. Hingga beberapa musim ini saya tidak merasakan buahnya. Karena katanya kalau pohon yang cabang pohonnya jatuh di pekarangan tetangga, buahnya jadi milik tetangga. Jadi gimana caranya Bang, agar pohon yang di pekarangan saya itu berbuah? Ya, yang dari maksudnya begini aja, supaya cabang yang ke tetangga itu lu puter aja begitu. Susah-susah amat ya. Bisa gak puternya? Kalau gak bisa mendingan beli aja mangga deh ya.
Oke, begitu aja. Mau syukur enggak udah ya. Ya, namanya juga asal goblek, boleh didengar, boleh diledek. Yang penting nyengir. Yang ngambekan jangan dengerin ya. Oke, nah baiklah para pemirsa di rumah, kita persilahkan yang mau lalu dahulu. Nyok, nyok. Nah, pemirsa di rumah, biasanya kami undang ya bintang film, ya artis pelawak, tapi kali ini lain, ya. Lain dari yang lain, ya. Dia adalah seorang ya pengajar dan juga seorang yang bergerak dalam aktif dalam kepemudaan. Kita tampilkan yang pertama Bapak Ghazi LY Yusuf dan Ibu Oke. Silakan masuk, Pak. Ya. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Selamat. Pak Ghazi. Ghazi. Gajinya berapa? Tergantung. Pak Ghazi, El Yusuf, dan Ibu Oki ya. Kita relax, Pak, ya. Bapak namanya Ghazi. Saya panggilnya apa, Pak? Apa, Bang atau apa? Bung, Pak. Bung Ghazi. Bung Ghazian udah belum? Belum. Udah berapa bulan gak gajian? saya dengarkan Bung Ghazi ya, apa? Saya mendapat bahwa Bapak ini aktif di kepemudaan. Terus menurut Bapak tuh, pendapat Bapak mengenai pemuda-pemuda kita gimana ya, jelaskan pada Mas sekarang ini. Jadi kalau boleh saya memberi komentar. Iya. Ini bahasa kerennya nih. Iya, iya keren-keren ya. Orang kata sih mah keren gitu. Mudah-mudahan gue ingat. Jadi gini, Bang, untuk pengisian PJPT kedua, sebagai pemuda kita harus yang pertama melihat ada orang kata sumber daya manusia, Bang. Ah iya. Kualitasnya. Kualitas. Nah, kemudian kita juga katanya kita harus kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Betul, betul. Nah, artinya secara kualitas kita representatif, kita kuasai teknologi. Jadi 25 tahun lagi, kalau kita, sebagai pemuda kita harus kuasai itu. Betul, Pak. Jadi memang pemuda itu ibarat peribahasa kata kan, pemuda adalah ujung tombak pembangunan kan gitu ya. Benar, Pak. Jadi pemuda itu jangan sembarangan mengunjungkan tombaknya gitu kan ya. Bukan begitu. Artinya ujung tombak pembangunan artinya. Wah, mereka tuh akan menggantikan generasi yang tua-tua kan, dia kan ya. Selektif, selektif skala secara alam ya. Gitu ya, supaya memang apa namanya daya kreatif dan segala macam dibangun dari sekarang gitu. Benar, Pak. Jadi selektif secara alam, siapa bisa sih tahan matahari jalan, Pak? Ah oh, begitu, ada bawa aja pakai daun gitu. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Ghazi ya. Halo Ibu Oki, gimana? Bergerak di bidang apa, Pak, Ibu? Ngurusin anak di rumah. Oh, ngurus anak aja di rumah. Jadi di rumah saja begitu ya. Nonton TV terus dong kalau gitu ya. Iya. Apalagi nonton Bang Ben, suka banget. Suka ya? Aduh, banyak yang suka lu gue. Terima kasih. Dalam hal ini Pak Ghazi panggil saja Bang Bung Ghazi. Bung Ghazi ini kan pemuda-pemuda sekarang ya, kalau dilihat kan kadang-kadang suka ada yang ya sampai putus sekolah kemudian dia sampai teler-teleran, itu gimana menurut Pak? Saya kira itu hanya persoalan kondisi, Pak. Kondisi ya. Kondisi yang memaksa nggak ada pilihan. Oh. Tetapi seandainya diberi kesempatan apapun, kita nggak usah bicara muluk-muluk deh, Bang. Iya, kita iya. Bicara yang gampang-gampang aja. Ah, betul, betul. Kayak di Condet misalnya. Yang muluk-muluk ada. Iya, yeah. Apa, Bang? Awan. Jadi, kalau kita bicara yang biasa-biasa aja, Bang, misalnya kayak di Condet. Banyak generasi muda yang bisa disaluri. Iya. Dulu kita kenal misalnya ada buah di Condet. Condet salah. Salah. Salak masih banyak kan sana tuh? Masih, Bang. Iya. Tapi udah dipagerin. Nah. Anak-anak Condet salaknya udah habis gitu ya. Habis. Jadi tinggal anak-anaknya aja. Nah, anak-anak ini
kita beri kesempatan, iya. Saya kira dia baik. Jadi dia nggak bakal tawuran, nggak bakal ngurusin teler, kata begitu. Jadi kesimpulannya diberikanlah kesempatan kepada anak-anak muda kita. Betul. Oke, terima kasih kita. Baiklah, nah, pemirsa di rumah, selanjutnya akan saya panggilkan pasangan kedua yaitu Bapak Kusmansah dan Ibu Lika. Tepuk tangan untuk Bapak Kusmansah. Silakan Pak. Silakan duduk. Potongannya eksekutif, yudikatif, legislatif, setif. Bagaimana kabar Pak? Saya dengar juga Anda, saya panggilnya saya Pak Mas Manca ya? Iya Mas. Bang Manca apa? Bang Manca. Bang Manca. Ya. Bang Manca ini bergerak dulu dalam kepemudaan juga gitu ya? Iya. Menurut Anda bagaimana tentang pemuda pada masa sekarang gitu? Ya, seperti yang tadi kita dengar juga, di kepemudaan itu hanya kurang kesempatan saja gitu. Oh begitu. Seperti sarana-sarana olahraga apa gitu. Oh, gitu. Mungkin kalau diperbanyak lagi gitu, ya mungkin mereka nggak sempat berpikir yang macam-macam gitu. Nah, gitu ya. Lapangan bola diperbanyak. Diperbanyak gitu, jangan diperkecil. Nah, gitu. Begitu. Jadi apa namanya, mereka tuh di kampung bisa main bola. Bisa main bola. Jadi bibit-bibit bola banyak gitu ya. Betul. Kalau sekarang kan bibitnya kejepit. Bibitnya kejepit gitu. Ada bibit kejepit. Kalau Ibu gimana kegiatannya Bu? Saya bekerja di salah satu bank swasta. Bank swasta? Iya. Oh, kalau gitu boleh saya tanya tentang ini dong. Nah, apa kredit. Namanya? Kredit macet. Bukan jalanan aja macet, kredit gara-gara, juga macet ya. Iya, gara-gara si Komo kali. Baik, Ibu Rika ya saya panggil ya. Kita ini sebetulnya hanya untuk senang-senang daripada kebanyakan, karena kita selalu stres saja kan. Jalan macet kita stres, di rumah stres, di sini mudah-mudahan jangan stres ya. Dan apa namanya, relax saja kalau saya tanya apa-apa begitu ya. Sekarang saya minta Ibu atau Bapak saja dulu ya. Bapak yang di dalam, Ibu di sini. Terserah Bapak. Ya? Percayakan sama saya? Percaya. Kirain gak percaya. Oke, terima kasih. Bang Gazi, Bang Manca, di dalam dulu sebentar. Okay. Saya akan tanya ibunya. Ibu Ovi sini sebentar. Anda biar di sana. Ya, gitu. Apaan tuh? Gila. Remuk rumah gue. Diundang ngambek. Mending badannya kecil. Oke ya, Ibu Oki ya. Ibu Oki, saya mau tanya begini Bu Oki. Ini pertanyaan saya, berapa anak kunci yang biasa dibawa Bapak? Dua gepok. Hah? Dua gepok. Gila, kayak duit. Dua gantungan kunci, Pak. Oh, dua gantungan. Dua gepok. Dua gantungan. Iya. Macam-macam kunci situ ya. Enggak, cuma kunci mobil sama kunci rumah. Oh, kunci mobil, kunci rumah ya. Oke. Mobil dan rumah. Kalau kunci WC enggak dong ya? Enggak, kan ada di rumah. Oh, gitu. Nah, kalau Ibu, Ibu Manca gimana? Berapa anak kunci? Dua. Dua? Iya. Dua aja? Dua aja. Dua. Oke. Nah, terima kasih. Sekarang pertanyaan kedua. Bila Bapak terlambat pulang dari kantor, bagaimana sikap Ibu? Biasa. Langsung menanyakan keterlambatan itu saat Bapak tiba atau setelah Bapak istirahat beberapa saat atau bagaimana? Nanya langsung kenapa telat? Oh, enggak. Atau gimana? Jadi? Enggak, karena udah biasa.
Jadi nggak nanya apa-apa. Beliau kan aktivis, jadi dari kenal udah aktivis, udah kalau 2 hari belum pulang tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nah, enak nih. 2 hari nggak pulang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Enak nggak masakin gitu. Tahu aja. Nah, kemudian kalau ibu gimana? Kalau pulang malam ya biasanya sih saya juga udah tidur gitu. Makanya bawa kunci itu dua. Oh, dia bawa kunci dulu? Bawa kunci. Jadi enak dong kalau gitu. Besok baru dimarahin. Besok dimarahin. Jadi kalau bawa pulang jadi enggak langsung ditanya dimarahin enggak gitu ya? Enggak. Jadi biasa aja gitu. Biasa aja. Kalau bapak nggak pulang setahun? Aduh. Tahun depan baru nanyainnya. Tahun depan nanyainnya. Tahun depan nanyainnya. Keburu. Kurus ya. Oke, bapaknya aktivis semua sih ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga nih. Saya mau tanya. Pakaian atau motif dan warna apa yang dominan disenangi ibu? Saya? Ya, bercorak, polos atau yang bagaimana? Apa yang bercorak, color atau polos atau gimana? Polos. Yang ibu senangi? Saya polos suka. Polos. Polos tomok dong? Hah? Siapa polos tomok? Polos kan polos ya? Oh iya. Polos ya? Polos. Gak berubah kan? Enggak. Oh, iya betul. Ibu? Kalau saya karena saya bekerja jadi saya juga harus ikutin itu ya, selera-selera juga. Jadi ya polos pakai, bercorak juga pakai, bunga, kotak-kotak apa segala. Oh, seneng. Gitu ya. Bunga ramainya deh. Iya. Polos. Jadi pakaian jarang pakai kain, Bu ya? Aduh, enggak deh. Enggak. Kalau hari Kartini, nah kita partisipasi baru pakai. Kenapa? Alasannya nggak pakai kain kenapa? Di kantor ya gimana ngelayanin nasabah nanti susah kan dong. Kan bagus jalannya. Perkelamaan dong. Kelamaan ya. Iya. Apalagi naik tangga susah ya. Memang sekarang begitu. Kalau ibu-ibu dulu begitu ya, gimana tuh pakai kain semua ya? Praktis aja deh. Ya praktis kan begitu. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk ibu-ibu. Ya. Sekarang saya panggilkan selanjutnya adalah ya Bapak Manca dan Bapak Gazi L. Yusuf. Yusuf untuk masuk ke pentas ini lagi. Iya, kita berikan tepuk tangan. Ya, Bang Gazi di sini. Di sini Bang Gazi. Manca di sana, jangan sampai ketukar, ya. Masing-masing ada pegangannya gitu. Begini Bang Haji ya, tadi udah saya ngomong-ngomong sedikit sama istrinya. Berapa anak kunci yang biasa dibawa sama bapak? Dua gepok, Pak. Hah? Dua gepok. Dua gepok. Wah. Yang benar. Satu gepok kunci mobil. Satu gepok kunci rumah, Bang. Begitu ya? Yeah. Wah, gitu Halo, Pak Manca gimana, Bang Manca? Cuma bawa dua butir. Hah? Dua buah. Dua buah. Dua aja gitu dua ya. Dua aja. Kunci apa aja tuh? Kunci depan sama kunci tengah. Ya, itu kunci depan ke tengah. Yang belakang kakak. Oke, kita lihat. Nah, kemudian yang kedua. Bila bapak terlambat pulang ya dari kantor, bagaimana sikap ibu? Apa langsung nanyakan keterlambatan itu pada saat tiba atau setelah istirahat? Bagaimana? Kalau telat pulang nih. Iya, kalau telat pulang. Kalau pulangnya enggak telat? Ini telat ini. Ya gak telat sih kok gak tanya. Kalau telat. Ini telat pulang ini. Sikap ibu gimana? Apa marah langsung? Apa setelah itu? Apa setelah makan dulu baru dia marah? Atau langsung aja? Gimana? Jadi kalau saya pulang biasanya Bang. Ini bini udah tidur Bang. Hah? Udah tidur. Jadi
Terus? Jadi gini udah tidur. Udah tidur, Bang. Nah, abis itu ngapain sendirian? Kan udah kunci. Masuk kita, Bang. Jailah. Terus itu ya. Biasa belaga baik kalau telat. Iya. Sayang begitu. Iya. Tadi saya tanya ibunya bilang, kalau enggak pulang 2 hari enggak apa-apa. Emang udah janji? 2 hari lah gak apa-apa ya. Yang penting utuh pulang ya. Nah kalau Pak ini Manca gimana? Kalau pulang terlambat. Pulang juga. Terlambat apa langsung dimarahin atau setelah itu baru? Enggak. Besoknya gitu. Oh besoknya. Kalau boleh saya tahu marahnya gimana gitu marahnya? Dia tanya gimana tanya, biasa kan suami istri kan biasa sudah. Ya cuma tanya aja gitu, jam berapa semalam pulang gitu. Padahal udah tahu, padahal udah tahu. Jam berapa lo pulang? Ini rambut siapa ini? Ah bukan, rambut ondel-ondel. Biasa ya? Biasa. Oke, kalau menurut dia biasa saja. Kemudian sekarang yang ketiga nih. Nah, pakaian, motif dan warna apa yang dominan disenangi ibu? Ibu? Iya, ibu Anda, istri Anda. Iya. Yang senang. Yang paling disenangi gitu. Kita nanya. Kita nanya. Enggak, mau ngeliat aja, Bang. Wajah. Ini yang kayak gini, Bang. Ngelirik aja. Orang katanya mah polos, Bang. Hah? Polos. Emang kalau istri pakaian selalu diingat dilihatin gitu ya? Dia sukanya polos, Bang. Oh begitu ya? Kan pernah nih saya beli yang bunga-bunga. Dia bilang balikin deh, gua nggak demen. Oh begitu. Nah kalau bapak Panca gimana pemandangan? Kalau istri saya senangnya yang corak segala macam gitu. Jadi bisa dipakai kesempatannya banyak gitu. Begitu ya? Iya. Yang corak dan ya beraneka ragam lah gitu. Beraneka ragam gitu. Kembang segala macam. Kembang. Biarin deh disiram-siram tiap hari deh. Hebat, hebat. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kedua pasangan ini. Nah, baiklah pemirsa di rumah. Sebelum kita apa namanya ketahui siapa kira-kira yang lebih ideal daripada keluarga ini, kita biarkan dahulu ada yang meliwat ya. Oke, iya. Baiklah pemirsa di rumah, nah, sebelum saya akan tanyakan kepada dewan juri siapakah pemenang keluarga ideal ini, saya akan tanyakan dulu kepada Mbak Dr. Anda Tika Bisono, seorang psikolog, tentang pemuda bagaimana menurut Anda? Boleh dong sekali. Iya, pemuda ya. Iya. Saya memang masih termasuk orang muda, mungkin saya bicara nggak jauh-jauh dari saya sendiri gitu ya. Orang muda itu memang harusnya aktif gitu ya, harusnya giat. Terus yang penting jangan nunggu sampai dikasih kesempatan gitu ya, tapi cari gitu Bang Ben. Cari kesempatan. Cari, jangan nunggu dikasih gitu ya. Oh, begitu. Oh, gitu. Kayak gitu aja Bang Ben. Terima kasih. Nah, beginilah makanya para pemuda harus mencari pekerjaan, jangan menunggu ya. Harus kreatif begitu. Baiklah, nah selanjutnya kita akan lihat siapakah pemenang di antara kedua mempelai ini. Bagaimana Pak dewan juri? Udah. Iya, sudah. Jadi dewan juri yang terdiri dari Mbak Tika sama Ibu Nani Wijaya dan saya sendiri telah melihat kedua pasangan yang hebat ini. Iya. Sama-sama pintar, sama-sama gemuk juga. Yeah.
Dan ternyata pasangan Bung Mansyah dan Lika mendapat angka 895. Yeah. Sedang pasangan Bung Gaji dan Saudara Oki mendapat angka 850. Hebat. Nah, baiklah pemirsa di rumah. Ya, yang jelas Bapak pun Kusmansah dan Ibu Lika menjadi juara yang pertama. Ya, tapi saya pikir Anda juga semuanya, saya lihat ya, kalau saya lihat begitu memang Anda ideal semua ya. Nah, oke, kita berikan tepuk tangan lagi ya. Oke. Ya. Baiklah. Sementara kita menanjak ke babak bonus biar ada yang mau lewat lagi. Kita persilakan yang lewat. Nyanya. Pemirsa di rumah dan penonton studio, nah sekarang kita memasuki babak bonus. Ya, akan kita berikan dahulu kepada pemenangnya, Bapak Manca. Tolong sini. Iya. Tepuk tangan buat Pak Manca ini. Biar ini. Jadi nanti tolong diperagakan biar ibu yang menebak, ya. Ini. Tapi kalau memang tidak bisa terjawab, jangan ngomong lagi nanti. Malah kita dengar, nanti saya lempar ke sana ya. Ya, begitu, biar aja. Ini kan? Ini ya. Ya. Ya, 15 detik mulai dari sekarang. Saya hitung, oke? 1, 2, 3 ya. Apa sih nama binatang? Jangan ngomong ya. Gak ada mulutnya, binatang gak ada mulutnya. Hah? Ya! Gak ada mulutnya. Tepuk tangan. 15 detik telah berlalu. Dor bunyi habis. Ya. Tadi kok begini-gini, Kang. Ini aja. Oke, saya panggilkan Bang Gaji. Iya. Ini nih Bang Gaji yang gajinya banyak nih. Bisa Bang Gaji? Ya. Oke, okay. Hitung ya, 1, 2, 3. Hanya dua suku kata, ya ompongnya kena sampi ompong. Tepuk tangan. Ya, sampi ompong karena nggak tertebak, ya. Makanya penonton jangan ribut ya. Sekarang ibu-ibunya saya minta tampil ke depan. Ibu-ibu tampil ke depan untuk memenangkan hadiah ini, karena hadiah ini harus dibawa pulang. Kalau tidak, mubazir, ya, begitu. Sinyal sedikit, Ibu. Ya. Ibu pernah jadi taman kanak-kanak kan dulu? Pernah. Ibu juga kan? Nah, ini saya kasih balon sama tolong tiup 10 detik, yang mana gede itu yang menang. Minum dulu, Bang. Oke, ditarik-tarik aja dulu sebentar ya. Nah, gitu. Oke. Yang kotoran itu penting. Ya. Oke, kita mulai 10 detik ya, saya hitung. Taruh di mulut, 1, 2, 3. Tepuk tangan, tepuk tangan. Bocor kan?
Masih ada. Sorry ya. Sorry ya bini diajak main. Biasa. Sorry Bang Aje. Ikhlaskanlah hatimu Bang Aje. Oke, kita mulai lagi ya. 1, 2, 3. Yo! Bagaimana? Kalau begitu gimana? Sudah, ya. Sekarang gimana? Cinta aja. Ya. 1, 2, 3. Set. Terima kasih. Berarti Bang Gazi istrinya menang. Ini apaan sih bocor lo? Gua belinya kagak bocor lo. Gua hajar lo. Balon lo. Balon. Oke, kita tepuk tangan dan kita berikan kesempatan untuk mencolok ini ya. Hadiah ada di sana. Nah, ini hadiahnya Bu, tolong dibuka dan dibaca sendiri. Yang kenceng Bu. Ese tau aja nusuk balon ini hadiahnya. Oke, TV Color 4D. Terima kasih. Akhirnya dari keluarga Bang Gazi yang menang. Baik, sementara kita lihat dulu yang mau lewat dulu. Kita berikan kesempatan.